Oke, baiklah. Nah, kali ini Mamat ya akan mencoba memodifikasi dengan barang bekas ya, dengan menggunakan handset bekas ya, yang suka ngevlog, yang suka karaokean. Ini bisa jadi mic ya untuk bernyanyi. Ya, dan suaranya sangat bagus dan jelas ya. Oke, mari ikuti video ini hingga selesai ya, supaya dia terutama kita menggesek-gesek ya. Nah, supaya lebih mudah membuka komponen-komponen ya. Dan ini sangat berguna sekali untuk kita yang suka bernyanyi, yang suka merekam, record ya kan, ngevlog, supaya suara kita terdengar lebih jelas. Nah, kita hanya perlu memodif ya handset tersebut. Nah, perlahan-lahan untuk membukanya ya. Jangan sampai ada yang lepas kabelnya, dan jangan lupa untuk memeriksa. Dipastikan dulu, perlahan-lahan mencongkel menggunakan kuku saja cukup. Nah, dan di sini kita hanya menggunakan alat seadanya, menggunakan pisau, obeng, ya. Bersihkan dulu ya untuk filter suaranya. Nah, dan kita hanya perlu merobek-robek posisi membran. Ya, kita bikin lebih bulat, lebih besar daripada yang standarnya ya, supaya suara kita terekam lebih jelas ya, lebih jernih. Nah, hanya perlu mengorek-ngorek perlahan-lahan saja. Nah, seperti ini kira-kira sudah tembus ya. Terus dikorek dan dikorek ya, dan kita rapikan supaya kelihatan rapi. Nah, cukup menggunakan pisau saja. Dirobek, dirobek ya. Jangan terlalu besar, kira-kira kita paskan saja dengan membran yang ada di dalam. Nah, supaya membrannya tidak keluar ya, dan tidak dimasuki air dan lain sebagainya. Nah, terus ya kita pasang kembali. Kita pastikan dengan sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya untuk mengunci, karena di situ sudah tersedia kuncinya ya. Nah, kita tekan-tekan, terus kita pastikan kuat dulu, kita tarik ya. Nah, kita tarik-tarik. Oke, setelah selesai waktunya uji coba. Nah, yang dimodif dan yang masih ori. Oke. Oke, cek sound, cek sound, cek sound. Tes 1 2 3. 1 2 3. Ya, gimana suaranya? Ini yang sudah dimodif ya. Oke. Tes 1 2. Nah, inilah kira-kira ya. Halo, tes. Tes 1 2 3, tes. Tes. Nah, dan ini suara handset original yang belum dimodif. Gimana menurut Anda? Apakah ada perbedaan? Hai hai hai. Nah, sekarang ini Mamat ya ngevlog menggunakan motor. Dan untuk suaranya ya, Mamat menggunakan handset yang telah dimodifikasi. Nah, dan kira-kira seperti apa sih suaranya?
apakah jernih dan apakah hanya samar-samar. Ya menurut Mamat ya suaranya ya lumayan bersih, jernih, ya sangat menggelegar tentunya. Dan dengan kecepatan yang sangat cepat, ya lumayan cepat lah. Ya naik motor ya kan, menangkap suara mesin, ya kan suara angin, ya kan yang menghantam handsetnya, jadi agak berisik. Tapi nggak apa-apa, ini tergantung kita menyimpan di luar apakah di dalam. Ya menurut Mamat ya lumayan bagus, hanya menggunakan handset bekas dimodif ya. Dan tidak kalah dengan yang harga ratusan ribu ya guys. Nah, hanya perlu merobek-robek sedikit. Oke, baiklah, kalian bisa komen di bawah ya. Nah, jika ini bermanfaat ya, komen aja di bawah. Dan jangan lupa like ya, share dan subscribe. Oke. Nah, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.